Bila ingin melihat ikan di dalam air, dapetin dulu ikannya biar bisa difoto. Iya. Airnya sebening kaca. Ada ikannya. Ikannya dua jari. Dua jari ini. Wah, dua jari juga. Aduh, mati lagi. Hidup dong. Nah, hidup. Dimas, kapan kecetrap lagi Dimas? Aku kangen Dimas. Main dong kesini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Balik lagi di channel JS Fishing ya. Ini hari Minggu, kita mancing ya. Kondisi air jernih banget nih. Mudah-mudahan ikannya mau nyamber nih. Biasanya kondisi seperti gini ikannya agak susah, terlalu bening. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya ya. Sarapan dulu. Sarapan bubur dulu ya. Kang. Oke teman-teman, sarapan dulu ya. Biar kuat nanti gempak ikannya. Ya, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Kondisi airnya nih. Bismillah. PSP. Kalau jernih kayak gini susah. Tadi pakai naon swim.
Wes, strike. Wih. Wes, strike. Pakai swim langsung mau dia. Nah, ini dia teman-teman ikannya. Pakai swim ya. Kejet-kejet 4 cm. Mantap. Kalau jernih begini nyamber top water dia agak susah. Maunya pakai swim, pakai sepun. Kita cari lagi yang lebih gede. Lanjut. Sandak mah. Nih ikannya kita rilis. Masih kecil. Bilangin mamamu, mamamu aja yang nyamber ya. Sana. Mantul. Oke, pagi ini diawali dengan strike hantili. Mudah-mudahan masih ada sambaran lagi nih. Kita cari yang gede kalau ada. Kita ganti lagi pakai WTD. Mumpung masih pagi. Ntar kalau memang ikannya gak mau nyamber WTD, kita ganti lagi pakai swim. Ini biasanya di sini ikannya gede-gede. Coba ke pojok sana ya. Gak ada respon. Kita coba pakai popper. WK-WK popper ya. 4 cm. Sambil sebat ya. Batu ini biasanya jadi tempat parkirnya ikan nunggu mangsa.
mereka coba gangguin terus. Waduh. Kudu action di tempat. Nah, ombak nak. Macal tuh. Gara-gara ayo deh duh I ayah. Dua kali. Alah. Oi. Alhamdulillah, track. Telak lagi. Telak.
Makan kan, Dan? Eh, ternyata HP deh. Teman-teman ikannya ya, size-nya lumayan, pakai popper, telan habis. Lanjut. Dia ikannya ya. Ini yang pertama nih, Mang Acep dapat dia 2. Ukurannya tadi ada 46 ya. Yang saya dapat tadi ukurannya agak kecil. Paling beda 3 cm ya. Lumayan dah. Kita rilis ya nanti ya. Ini kalau hari Minggu banyak pengunjung, banyak yang piknik. Oke, berhubung di kalinya sudah rame, banyak yang piknik ya, yang berenang. Kita sudahi ya trip kali ini. Alhamdulillah tadi ada poin kebetulan sama yang ukuran agak besar. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang udah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Tetap mancing. Ini hati-hati buat pengunjung. Sebenarnya di sini udah dilarang ya buat berenang karena sudah banyak korban yang tenggelam. Cuman warga masih pada nekat berenang di sini. Tapi kebanyakan nih warga ini ya yang dari luar daerah, biasanya dari luar Citerep. Ada peringatan juga di atas, sudah ada plang, danger, dilarang berenang, tapi tidak diviralkan. Kita pulang saja. Ya teman-teman. Pulang dulu ya. Assalamualaikum.